Berkaca pada kejadian pada 2018 silam, bencana banjir bandang yang menerjang wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya yang mengakibatkan korban hanyut terbawa arus air sungai, FK Tagana mengantisipasi untuk tidak terjadi lagi korban dengan meningkatkan kapasitas dan skill guna mengantisipasi dampak bencana. Unit kerja Tagana selalu dalam kondisi siaga dan siap. Sebelum diterjunkan, setiap anggota Tagana sudah dilatih untuk menghadapi bentuk-bentuk bencana. Jenis latihan meliputi antisipasi, evakuasi, dan manajemen posko bencana. Kegiatan berlatih evakuasi di sungai seperti ini sangat perlu dilakukan sebagai tindakan preventif di saat memasuki musim penghujan. Pada kesempatan ini memang di Kabupaten Tasikmalaya sekarang kita akan menghadapi musim penghujan. Jadi alangkah baiknya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk selalu berhati-hati, tetap waspada, dikarenakan memang wilayah Kabupaten Tasikmalaya itu adalah wilayah yang sangat rawan bencana longsor khususnya seperti itu. Jadi kepada warga masyarakat saya himbau untuk tetap waspada. Jikalau ada hujan deras dan lokasi pemukiman warga berada di dalam perbukitan, harap waspada saja, diusahakan untuk mengungsi ke daerah yang lebih aman. Jembar Adi Setia menghimbau bagi masyarakat yang berada dalam zona rawan bencana untuk selalu waspada. Kenali tanda-tanda alam yang ada jika hujan lebat dalam waktu lama, agar melakukan upaya evakuasi mandiri, jangan menunggu terjadinya bencana.